Hai guys, balik lagi bersama gue Nanto. Di video kali ini gue coba untuk bahas masalah Supreme Bowl Cutter. Nah, ini ada yang fake dengan otentik. Gue tadi udah coba pelajarin. Sebenarnya bahannya beratnya sama, ukurannya sama, baut-bautnya kurang lebih sama, ya kan? Cuma memang yang otentik ini lebih rapi lah dibanding yang fake-nya gitu. Nah, untuk yang asli itu ya sablonan Supreme-nya ini bagus, merahnya juga bagus, sablonan Supreme-nya rapi, tebel, putihnya, ya kan? Kalau yang fake merahnya agak pudar, tulisan Supreme putihnya ini pudar, jadi lebih ke agak sedikit transparan gitu. Nah, perbedaan ya mungkin gua nggak ngerti juga ya, maksudnya jarak dari si tulisan sablon Supreme-nya dengan si tekukan dari besi ini emang agak jauh dibanding yang asli. Nah, ini kurang lebih compare-nya seperti ini. Cuma sejauh ini semua grip-nya apa segala macam sama. Selama video gua buat untuk otentik dengan fake-nya, gua rasa ini yang hampir mirip. Thanks. Ya kan? Sebenarnya video ini gua buat bukan semata-mata untuk menjudge barang fake, bukan sama sekali. Tapi hanya untuk edukasi. Lu mau pakai fake, lu mau pakai otentik, up to you, ya, semuanya. Ciao. Mami kalau ciao.